Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita main game GTA 5 lagi, kembali lagi teman-teman ya. Dan di sini aku ngajarin kalian tips and trick buat cara gua cepat kaya di game GTA 5 ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kemarin itu kan kita mission dan semacamnya ya teman-temannya di GTA 5 ini. Nah sekarang itu udah gue ganti spesifikasi komputer gue, yaitu prosesornya gue ganti jadi ke, ya gue ambil dari komponen gue yang di belakang. Jadi akhirnya gue bisa main game GTA 5 dengan lancar ya. Nah jadi di sini teman-teman kalau kalian lihat ya, aku itu punya uang sekitar 134.000 ya teman-teman, atau sekitar 134 dolar ya teman-teman. Nah di sini kita akan lihat-lihat dulu apartemen-apartemen ya teman-teman. Jadi kita di sini akan mengumpulkan buat beli apartemen teman-temannya. Kita beli apartemen di sekitaran sini teman-teman ya. Oke, di sini kita klik profit aja ya teman-teman. Profil kita lihat-lihat dulu. Nah belilah yang apartemen yang di daerah sini ya teman-teman ya. Ini ada apartemen-apartemennya nih. Ada apartemen. Oh. Di sini aja sih kita ambil yang di sini aja ya teman. Oke. Nah, kita butuh 300 300 ini ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih 300-an lah ya. 335.000 ya. Oke. Itu udah lumayan ya di sini teman-teman ya. Oke, let's go. Kita akan cari lagi, tinggal 200-an lagi ya teman-teman. Kita di sini hal yang utama yang gua lakuin untuk di game ini adalah, kenapa jadi nge-lag inilah. Bentar teman-teman ya, sebentar gua mau setting dulu nih. Kenapa jadi agak ringan sih? Tadi pakai CPU. Jadi pas recordnya itu pakai CPU itu berat banget. Kita akan di sini menjual mobil-mobil aja ya teman-teman. Kita ambil mobil dulu yang mau kita jual teman-teman. Nah, mobil-mobil sport kayak gini kita jual ya teman-teman. Kita jual-jualin aja ya. Oke, pertama kita cari spot ya. Iya. Sepertinya. Bentar guys. Iya, elah malah nabrak. Kan? Sebentar guys. Oke, gua udah sampai ya teman-temannya. Ini gua udah sampai. Ini dia udah sampai di mekanisme ya. Tiba-tiba kayak gini lagi kejadian. Ayo please. Teman-teman kita akan jual mobil-mobil ya teman-teman ya. Jadi triknya itu adalah kita ngejual-jual mobil-mobil ini teman-teman. Oke, ini dia. What miracle did you want me to perform? Oke. Kita ngejual-jual dulu ya mobilnya teman-teman ya. Di sini. Oh. Sel aja deh. Langsung sel aja guys. Ah, terus dapat 9.000 guys. Oke. Wah, kita jual teman-teman ya. Dapat 9.000 lumayan ya. Oke, kita cari lagi. Oke, udah dapat guys.
lakuin hal itu teman-teman ya, tiap kali kita ini lakukan hal yang seperti itu ya teman-teman. Nah ini ya, kita dapat mobil sport lagi teman-teman. Jadi kita kalau ketemu mobil sport sport kayak gini, kita jualin aja. What's wrong with her now? Kita jualin aja ya teman-teman. Dia nggak mau guys, nggak mau teman-teman. Oh berarti bukan yang ini dong mobilnya. Aduh udah selesai kita ngejual guys. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ini guys, kalian bisa ikutin job desk ya di sini. Kalau misalnya kalian diundang sama viewer atau ini, kalian bisa pakai ini ya teman-teman di job. Jadi mobil gini-gini nih biasanya ada yang mau beli. Jadi kita jual-jual mobil-mobil aja guys. Kita punggut aja ya. Kalau malam-malam gini mobil bagus-bagus semua guys. Bagus semua teman-teman. Kita jual-jualin aja ya mobil-mobil. Oh. Baiklah. Oh berarti dia nggak mau guys mobil yang kayak gituan. Baiklah. Perperangan ya. Oke, kita ada pistol sama ini. Mobil ini bisa dijual ya. What can the best mechanic in LS do for you? Nah, ini harusnya bisa sih. Ah, itu kan bisa. Oh, dia enggak mau. Dia nggak mau guys, nggak mau teman-teman. Kita cari mobil yang khusus dia aja gitu, yang support. Ini kayaknya dia mobil-mobil klasik gitu loh. Oke, nah mungkin mobil ini bisa dijual. Kita testimoni semua ya teman-teman. Kita tesin semua. Okay. Here for the magic touch. Okay, we need right now. Oh. Jadi dia nggak mau, guys. Nggak mau, teman-teman. Mobilnya bagus. Ah, nih kalau udah diundang kayak gini, ACC-in aja ya, teman-teman. Kita ACC-in aja. Buat apa? Ya biar kalian bisa kerjasama gitu. Biar dapat uangnya juga, guys. Nah, kalian bisa ikutin yang kayak gini ya. Kayak diundang. Nah, kalau diundang kayak gini, kalian ikutin aja, teman-teman ya. Oke. Nah, ini beli armor dulu ya, teman-teman ya. Di ammonya dulu. Oke. Wow, langsung di-invite semua dong. Masa semua ada itu server. Jebol, guys. Tapi kita butuh 4 orang ya. Butuh 4 orang, guys.
enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. From assistant. Oke, kita invite juga ya. Kita bantu-bantu invite. From last job. Last job. Oke, kita assistant ada. Enggak ada yang mau jam segini. Nah, kadang kalau yang kayak gini-gini tuh kadang ada ini ada Cici nih. Asis-asis. Oh iya, keluar. Baru juga di ACC dia udah keluar, guys. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya kalian ikut beginian, langsung nge-live. Aduh, payah. Waduh, 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 keluar semua dah. Di invite mah ini mereka mah cuek semua. Ya udah berdua doang. Level 3 loh. Kalau udah diajak kayak gini tuh harus diiketin teman-temannya karena apa? Buat kalian itulah ya teman-temannya. Oke, open rank 12. Sedangkan dia aja 19, guys. Mau diimpit lagi, diimpit lagi. Momen yang tak terduga gitu. Level normal. Ini hostnya ini ngelamain banget teman-teman. Udah play aja lah. Udah nih. Udah guys. Lama, lumayan lama ya. Tapi ya well lah ya. Oke. Mana ini? Lama banget deh launching season. Launching seasonnya lama banget adik-adik. Oke, ini dia. Ah ya, udah ini aja sih aku. Ready, ready, ready. Nggak ada outfit yang bagus ya teman-teman ya. Ini aku saranin buat teman-teman ya, kalau misalnya high scene ini kalian saranin incer kepala musuhnya teman-teman ya, jangan ngincer badan. Kenapa? Kalau kalian ngincer kalau kalian ngincer badan ya itu yang bakal terjadi itu adalah nggak sesuai ekspektasi kalian teman-teman. Oke, wow, mobilnya udah banyak, mobil-mobilnya mahal semua. Ya, biasalah ya. Kita nikmatin aja guys. Kita pakai mobil yang biasa aja ya. Kita satu tim, kita ke steel. Alright, you're on the way to the LS naval port. I'm monitoring closed channel, so I'll let you know if there are any problems on the horizon. Get the chopper and get out. That's the order of the day. Ah, ini mah komputer kabel lagi ya. Ini nggak bisa dibawa. Ini gua bakal skipin ya teman-teman. Pas gua sudah sampai di sana aja ya. Oke, pas gua udah selesaiin misinya ini ya teman-teman. Ini nyasar lagi astaga. Tadi udah selesai misinya. Widih. Oke. We got it from here. Tapi cuma 3 orang ya.
Mantap, ini dia misi pasien. Oke. Lumayan uangnya 30.000 ya. Buat nabung-nabung ya teman-teman, 30.000. Langsung naik ke level 5. Gimana? Misi HS ini lumayan juga ya teman-teman, atau health ini lumayan karena kalian bisa dapat gaji yang lebih besar teman-teman, atau tawaran yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini salah satu trik gua buat kalian ngumpulin uang ya. Kalian kumpulin aja dari sini teman-teman ya. Jam tergesa-gesa buat beli apa dulu yang kita bikinin. Tapi gua saranin buat beli apartemen. Nanti kalau udah beli apartemen, kalian gak perlu lagi kok yang kayak ginian teman-teman ya. Karena tujuan kita adalah membeli apartemen ya. Kita kumpulin uang buat beli apartemen ya teman-teman ya. Gua bakal kumpulin uang gitu ya, sebanyak mungkin. Nanti kalau udah selesai, nanti gua bakal bikinin videonya dan gua bakal tag, dan kita bakal beli apartemennya. Nah, fungsi apartemennya nanti gua bakal jelasin pas ketika gua udah beli apartemennya teman-teman ya. Ini udah selesai dan ya loading seperti biasa ya teman-teman ya. Menurut gua kalau main GTA 5 ini ya ada tips and triknya teman-temannya. Kalau kalian mau main itu terserah kalian mau kayak gimana teman-teman ya. Kalau misalnya kalau kalian mau pakai caraku, yaitu dimana kita kumpulin dulu uang terus beli apartemen, atau mau beli suatu peralatan tembakan gitu ya, itu silakan teman-temannya. Tapi gua anjurin buat kalian punya apartemen karena ada sesuatu itu yang bisa kalian profitin dari apartemen tersebut, yaitu salah satunya nanti gua jelasin pas gua udah ada apartemennya teman-teman ya. Nah, sekarang kan belum ada nih uangnya buat beli apartemen teman-teman. Jadi gua bakal tabungin ya dari sebelumnya sampai sekarang. Oke, teman-teman. Nah, mungkin videonya gua sampai di sini aja teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi di video berikutnya ya teman-teman. Oke, gua pamit dan see you the next time di video berikutnya. Bye bye. Oke, ini dia. Oke. Oke, teman-teman, gua pamit dan see you the next time di video berikutnya. Dadah.